Om Sasyatu, Tiang Jabrik, Jawi Brik, Sasyen Gigit, selaku pimpinan relawan penemuan Ibu Komangayu Ardani di Sungai Petanung. Nah, perlu saya laporkan pada hari ini, hari ke-42, di mana dengan sangat menyedihkan kami sudah menemukan beliau di air, di bawah air. Lokasinya di sebelah barat desa atau banjar di Subrio, Geng Tuan. Jadi karena laporan atau pencarian sudah kami lakukan selama 42 hari dan berhasil kami menemukan jasad atau mayat beliau di Komangayu Wardani. Oleh sebab itu saya selaku pimpinan relawan pencarian kecelakaan di hutan atau di Jembatan 88, dengan ini saya nyatakan bubar hari ini. Terima kasih semua atas dukungan semua pihak sehingga sampai kita temukan hari ini. Tidak lupa juga saya dari relawan semuanya atas dukungan saudara-saudara Bapak Ibu-Ibu. Jadi penemuan bisa kami lakukan pada hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di situasi yang lebih bagus dari hari ini. Om, selamat datang. Yes, yes, yes.